Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di Larangan, yang ada di Ciledug dan sekitarnya, pasti tahu namanya Kedai Dondon kan? Yang ada di Larangan sekarang sudah tidak ada di Larangan lagi. Kedai Dondon sudah pindah ke Parung, namanya Kedai Dondon Parung. Pengen tahu tempatnya? Yuk kita ke sana. Adanya nih di Terminal Parung. Nih, sebelah kiri, yuk kita masuk yuk. Pelan-pelan. Nah. Wah, ada si Gani, temannya Tayo. Oke. Nah, tuh kelihatan tuh yang banner warna kuning tuh, teman-teman tuh. Oke. Siap-siap. Nah, ini dia Kedai Dondon Parung. Sebelum masuk, kita lihat dia dulu keluar ya. Oh, parkirnya luas banget. Mau bawa satu orang satu mobil, muat. Ini biasa ikonnya Parung, ada pohon besar, nggak tahu pohon apa namanya. Ini buat pemanis nih, sambil makan dia bis tingkat. Tetap motifnya masih sama, cap tangan. Nah, ini ada menu baru nih sepertinya nih. Tuh. Di sini karena di terminal jadi banyak makanan, minuman, kopi-kopi. Nah, ini Bang Dondon nih, masih seperti yang dulu. Nah, ini menunya teman-teman nih, bisa lihat. Nah, ini menunya nih. Oke, kita lihat ya. Es krim goreng masih dipucuk. Es krim goreng menu paling favorit. Nih menu-menunya, harganya relatif sama dengan yang lain, rasanya luar biasa di Dondon ini. Nah, ini es krim yang wajib dicobain buat teman-teman nih, terutama teman yang di Parung nih. Nah, ini minumnya biasanya di atasnya ada es krimnya tuh. Nah, ini kalau ini menu favorit saya nih. Ayam bakar. Spaghetti. Nah, ini. Gimana? Lihat yang tadi. Ini luar biasa nih. Bisa bayar pakai Shopee Pay. Keren ya. Oke, buat teman-teman yang udah lihat video ya tadi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Buat teman-teman saya yang di Parung, ayo mampir kita ke Kedai Dondon yang ada di Terminal Parung. Oke, dari saya kita aja. Assalamualaikum. Bye.